Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Belusukan. Hari ini kita mau belusukan ke Desa Kedung Arum menuju Ciawi Gebang, Terminal Ciawi Gebang tepatnya ya. Jadi kita ini lagi berada di Jalan Baru Ancaran. Jika kita tinggal lurus, nanti kita belok ke Desa Kedung Arum. Ya. Sebelumnya jangan lupa. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys, supaya channel kita bisa berkembang dengan pesat ya, pesat, cepat, supaya kita bisa berusukan ke tempat yang lebih jauh atau lebih terpelosok, terpencil. Oke, okay? Menarik. Oke, okay, ikutin terus guys. Otw guys, ini Jalan Baru Ancaran. Ini kita berangkat jam 4:30. Wah. Nice. Di Indonesia banyak banget bus yang kayak gitu ya. Jalanannya juga gede, enak di sini, adem, banyak pohon lagi di sini. Nah, ini nih ada tambah gini, berarti ada perempatan ya. Kita belok ke kanan, bro. Kita belok ke kanan. Bro, hati-hati, bro. Yuk. Belok, bro. Ini jalannya hutan ya. Hutan banget ini, mah. Dan di sini tuh nggak ada lampu jalan sama sekali. Jadi kalau malam ya gelap ya bro ya. Gelap banget di sini. Cuma ada tiang listriknya doang, tapi nggak ada tiang lampunya. Aneh banget. Semoga cepat dipasangin ya tiang-tiang lampunya di sini. Di apa? Di Jepang. Iya. Seperti di Jepang, bukan di Swiss bang. Sekalian lihat di sini pemandangannya sekilas. Ya di sini emang cocok banget buat bertanam. Tropis bro. Iya tropis. Nah di depan itu udah kelihatan banyak rumah. Tandanya kita sudah masuk pedesaan. Sebelum kita memasuki pedesaan, kita tidak bosan lalu mengingatkan jangan lupa bantu kita channel saya. Wah ada lomba tuh. Biar channelnya terus berkembang guys. Ya. Jangan lupa like ya, komen dan subscribe-nya. Tadi ada lomba bang, saya teralihkan.
balikan sama yang lomba. Sempat jalan tadi, bro. Tahu aja. Ternyata tadi bukan desa Kedungarung, Bang. Apa? Tadi itu desa Cikubang Sari, oh, ya. Aduh. Kita tadi kurang riset. Wah, apa itu? Wah, banyak anak kecil, guys. Iya, di sini banyak bocil. Halo, bocil. Halo, guys. Halo, halo, guys. Anjay. Anjay. Jalanan rusak tadi, guys. Iya, jalanan di sini ternyata rusak, ya. Padahal jalanannya lebar ini. Sayang banget. Ini saya pertama kali ke sini. Saya juga, bro. Loh. Jadi pernah di sini? Pernah, ya. Pernah dulu, tapi lupa. Punya abangnya dulu pernah ke sini, tapi itu dulu banget. Bidasari. Ini Widasari. Widarasari. Oh, berarti udah dua desa, bro? Iya, kita udah dua desa, ya. Dua desa. Kali lagi, ya, kita mau cari tembusan ke desa Ciawi, Ciawi Gebang. Semoga saja ada tembusannya. Iya, ini sampai kapan tuh gak tahu bendera dicopot. Mana nih? Kanan. Sini masih sama, ya, angin tetap gede, cuy. Apa, Pak? Lupa, ya. Aduh. Babangnya lupa, guys. Banyak ada pertigaan di depan. Di depan ada pertigaan. Depan ada. Tapi enggak ada jalan yang lurus, enggak ada. Ada. Jadi kita tinggal lurus aja, Pak. Nah, di depan tuh ada masjid kayaknya tuh. Bagus banget tuh masjidnya, kayak gede. Ini truk mau kemana ini? Gak jelas banget. Wah, bener nih, tigaan nih. Kiri kayaknya rame deh itu di depan. Wow, keren banget. Di sini jalanan tuh rame banget, guys. Rame bendera, rame cet-cet. Masjidnya keren banget, estetik. Iya, ini gede banget juga masjidnya. Ada acara ternyata, guys.
problem. Oh ini ya pertiganya. Kanan, kanan kiri, oh, kiri. Kiri. Banyak nih sepeda kayak gini nih. Sepeda listrik. Di sepeda biasa sudah tertinggal. Mudun ya? Waduh. Hati-hati. Wah iya dong. Kayaknya kan dia. Anjak guys. Halo jagur. Sempat ngeden guys, jagur. Kanan. Kata nanti kalau bakaran ke kanan. Iya sih. Aduh ini pertigaannya kayaknya. Kanan kanan ini pertigaan. Tadi kecamatan Cipicung, Bang. Iya kali ya, kita enggak tahu. Sudah lama sih. Oh. Ya. Tapi di sini jalannya bagus banget ya. Ya, enggak aku sih. Sekali ya sore. Enak ya, motoran ya. Jalan-jalan sore. Iya, nggak bosan. Rame juga. Ini anginnya gede banget. Ini pernah nggak ngobrol bukan sama si? Mana tuh bang? Oh. Wah, ada lapang nih. Iya, lapang bola. Lapangnya lapang tanah ini mah. Iya, maksudnya gak ada rumputnya. Kering. Cipicung. Jadi kita udah berapa desa nih? Tiga. Udah berapa desa? Tiga. Tiga. Oh. Jadi kalau Cipicung itu belok kiri tadi. Oh. Di lapang. Tapi kita lurus ya. Sanci Awing Depan. Busukan apa? Apa ya? Gak tahu sih. Ya. Ini adiknya awak. Jadi kita nih kayak ngelawan angin guys. Susah banget ngomongnya. Jalannya mudun nih, mudun deh. Ya. Tuh. Ada rambunya ya. Lupa tuh, guys. Oh. Abangnya lupa, saya belum pernah. Kita mah cari jalan aja, guys. Namanya juga belusukan. Menikmati aja ya, guys, ya? Iya. Menikmati suasana pedesaan. Wah, ini beneran modern ini mah. Mobil tayo guys. Waduh. Waduh asapnya. Banyak mobil tayo ya.
Mobil Tayo. Iya, mobil Tayo ini. Oh, ini mobil Tayo namanya. Mobil Tayo. Siap-siap si Jagur nih. Jalan seperti ular. Iya. Ini jalannya kayak gini ya. Harus berhati-hati. Nah, bukan daerah pegunungan ini. Bukan daerah tinggi. Jalannya udah bagus. Wah, itu guys jalannya. Lihat ya jalannya. Mobil jadul bro. Mobil jadul. Iya mobil jadul tuh. Keren, keren. Wah ini apa nih? Rongsok kah? Iya boilder, boilder. Boilder, boilder. Tuh profesional aja ya. Bahaya banget tuh. Bawa barang sampai melebihi kapasitas. Wah ada Tayo merah. Tayo merah, Tayo kuning, Tayo. Waduh, kuning. Banyak banget nih kayaknya satu tujuan nih. Ternyata banyak mobil Tayo ya. Tayo. Tayonya ngangkut barang ini mah. Bukan ngangkut penumpang. Ini masih dalam ya, perayaan kemerdekaan masih ini. Masih. Ya, dari tadi kita panjang jalan banyak bendera ya. Iya, belum pada dicopot. Ya nggak masalah juga sih, nggak dicopot juga. Wah, aduh, ada lomba tadi guys. Dah udah lewat, tapi masih ada lomba. Itulah kita ya, masih memeriahkan. Telah, telah. Aku punya cita-cita yang indah. Apa tuh? Aduh, nggak kelihatan. Istiqomah. Wah. Biasanya itu di mobil Tayo tuh banyak yang kayak gitu. Quote quote. Ini kita ada masjid lagi nih. Masjid apa ya? Oh, ada patung tuh, patung kita ada kuda. Oh, kita udah sampai Sukan guys. Nanti bentar lagi juga jauh ya bang. Gak bisa. Ya kalau jauh itu kita kesana. Oh, apa bablas ya? Coba aja ya. Coba kah? Udah boleh. Raja guys, raja. Gak terasa kita panjang jalan ya, sakit menikmati ya guys ya. Iya, ini gak kerasa banget ya, udah sejauh ini loh. Udah berapa menit itu ya? Nih, udah ada 17-an lah. Tapi, kita guys, gak lihat waktu nih. Iya, enjoy aja deh. Enjoy aja ya guys. Adem sih ini jalanannya. Sebelah kiri ini tadi lapang nih kayaknya. Nih, tanaman jagung kayaknya ya. Kering ya? Iya, nggak ada sungai malah. Waduh. Berarti itu ngandelin hujan aja kan? Iya, apalagi sekarang kemarau bang. Nggak, kemarau panjang. Kering ya. Ini daerah pegunungan juga ini.
depan ada masjid lagi tuh. Ciawi. Apa tuh bocil? Bocil, halo guys. Ini desa Pangkalan ini. Desa Pangkalan tadi. Pangkalan. Jadi ini udah 5 desa ini. Tahu nggak di siapa ini rumah kaya deh, salah satu rumah kaya di Kuningan Jawa Barat yang masuk YouTube kan tuh. Ini rumah siapa bang? Ya nggak tahu. Oh tapi ini apa? Rumah salah satu orang terkaya ya di Kuningan ya. Kuningan Jawa Barat ini di rumah. Emang sih ini rumah bukan gedong lagi guys. Wah, emang the best ini he. Buat cerita tadi si Ade. Ini kita bentar lagi juga sampai ini Mas Jawi guys. Mungkin videonya cukup sampai sini aja lah guys. Iya, karena kita udah nyampe tujuan. Sudah masuk Jawi. Sudah masuk Jawi ya ini ya. Nah. Halo. Dia udah masuk Ciawi bang. Tadi bocilnya lucu banget ya. Aduh. Ya. Biasanya tuh di jalan tuh pada cemberut semua guys. Ini beda. Beda. Mau lanjutin sedikit ya guys sampai terminal Ciawi Gebang kayaknya. Wah tuh tadi mobil tak yowo guys. Oh iya wah ada tayo kuning ya. Kaget guys, tayo kuning tuh oren. Oh oren. Ah di depan udah bunyelan Ciawi guys. Depan sudah ini mission complete, sudah di tempat nih Jawi. Iya benar, mission complete ya. Ya. Mungkin kalian mau lihat ini suasana di pasar Ciawi nih, pastinya padat banget guys. Padat lah. Kita lihat dulu ya sebentar. Jangan lupa di like lah bro. Ya. Ya nih. Per apa ya benderan ya ini. Rame banget guys. Ini pasar ya. Ya ini tukang apa? Tukang jualan nih. Wah. Setiap corner ya, setiap titik. Tayonya ini warnanya bagus tuh. Pink biru. Sini aja kali ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bantu terus, jangan terus. Supaya bisa terus bikin konten dan bikin maju konten ini guys. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.